Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat siang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini kita mau kemana, sayang? Kita mau nyobain buburnya Mbah Bonang di Tuban. Kita mau ke Tuban, guys. Ini pukul 00:30 ya, guys. Kita mau OTW ke Tuban. Nanti kita mau explore Tuban. Ini udah baru dapat berapa menit, jadi sekitar 15 menit lah kita jalan. Iya. Baru nyampe perbatasan Bojonegoro Tuban. Tadi kita lewat jembatan Gelendeng. Lebih cepat ya. Iya dong. Gila itu. Kita tuh lama loh Dek enggak nge-vlog kayak gini ya. Iya. Lama banget ya. Soalnya kita kan apa namanya fokus di drone terus. Nah, ini kita nanti coba kita konsep lagi. Iya. Biar memanjain kalian semua. Ya, perjalanan sambil cerita terus kemudian dikasih pemanis drone. Iya. Ciamik pokoknya. Ciamik. Bojonegoro pewarnas, guys, gila. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kita memutuskan untuk ayo cari suasana yuk. Padahal Bojonegoro Tuban yo suasanane sama hampir sama ya, mesti. Cuman kalau gini loh guys, konsepnya tuh kita tuh intinya pengen ngabuburit di pinggir pantai. Iya betul, pengen ngerasain ngabuburit di pinggir pantai. Oke, ikuti keseruan kita terus pokoknya ya. Tetap saksikan channel kita. Channel apa? Chipnya Mergawe. Salam satu langit. Oke guys, ini ganti pengemudi ya. Ini disupirin sama istriku guys. Dari kemarin itu dia minta pas kita ngopi-ngopi malam tuh loh guys. Kalau masih ada di vlognya mungkin. Apa belum rilis ya deh? Mas, aku belajar mobil toh, ben iso nyetir. Mulang dipelajari ket ben wis dipelajari yo. Ora dilakon-lakoni kok. Senengane aku wedi, aku wedi. Aku wedi. Mari guys, warga Indonesia. Kapan iso nenek aku wedi terus. Alah di. Wih, di bel guys. Belajar mobil. Gue aru deh vlog kayak gitu judulnya Ketuban Perdana dicetirin sama istriku. Perdana jadi. Iya no. Udah pernah. Mana ada. Pas kemangat. Mana. Pakai mobil bapak. Ada lo vlognya. Oke guys, mantep toh cuacana nih, panas si pol. Wis panas di setir bujuku tambah deg-degan. Waduh. Lihat guys, orang ketok deh, bengi mude, awan mude, yo bel nih awan ki. Din. Halo guys, ini kita sudah sampai Pelumpang. Tadi aku biar habis dibikin jantungan guys, sama ini loh, habis dibikin jantungan guys. Apa tuh jantungan? Jadi mau ki ceritane guys, neng sebelah kiri sini ada tukang becak di sebelah kiri. Nah terus di belakang ada truk box. Itu bojoku ki tak kon ngerem, soalnya dari arah yang berlawanan ada mobil runtut, malah dipenyak guys. Walah. Anggus menyak rem masih ana mare. Menyak gas ngono kok. Sampeyan ki menyak gas wong ngontu mobile wae lho mak jendul ngono kok. So. Aku wis ndrumedek ya Allah. Padahal dari jauh misal masih jarak 20 meter ki wis tak awas rem. Lah jarak 10 meter malah digas guys sing dipenyak. Ya Allah ya Rabbi. Tapi sing salah ora bojoku guys. Soalnya cewek. Cewek kan tanpa salah toh. Ya dah.
Iya dong. Cewek ngakoni salah sih sesuk to nek riyo tok to. Mas jaluk ngapura. Gak yo. Lah lah. Lah iki guys pikepe. Ya iki langsung kabur paling guys wedi mergo ning gurine bojoku. Nah, Mitsubishi L300 kuwi pikepe mau iki ning gurine awak dhewe persis plak. Mak teratap rasane guys. Ini guys pemandangan perjalanan kita menuju pantai yang ada di depan ya guys. Nanti kita mau terbangin si manis sambil lihat kondisi terkini dari kota Tuban yang kemarin itu dilanda musibah ya dek ya. Iya. Musibah apa dek? Gempa bumi guys. Semoga tidak ada apa-apa ya guys di sananya, di lokasi Tubannya. Semoga baik-baik saja, tidak ada aral suatu apapun. Yuk. Guys, ini sudah mau sampai Pantura guys. Pak sopirnya saya guys wani ngebut guys. Cuman halu aneh cek song. Oke guys, tak sepilin pak sopirku guys. Bu sopir. Halo bu sopir. Balik di kendaraan bojoku guys. Ora ah. Ya. Rem. Lah, kau yang ini guys. Kau yang ini kita mau gini. Sendeng rem dadak haluan ini kurang walah. Lah, ngurung ini pergi loh si alas meng tikungan ini tok sing rame. Jadi Pantura. Jatuh. Wong latihan kok ngono kuwi guys. Latihan ini milih-milih pengen iso. Oke guys, ini kita sudah sampai Panturanya Tuban. Nah, ini kita di hutan-hutan jati ya, guys. Ramenya kalau siang kayak gini. Yang nepi-nepi ini loh guys, enak kayak yang lagi di pinggir-pinggir jalan tuh. Mimi es legen, awan-awan, mantep coy. Mantep berapa guys? Bu sopir? Wong jere pengen iso, pengen latihan. Lampine mencucu kena dikuncir ngono. Aduh. Guys, bojoku ki nek nyetir ki milih-milih guys. Dalan sing rada rame ngono wis anu mo. Lebih carane ngono kuwi nek iso-iso. Lek ngono carane berarti kudu duwe dalan dhewe terus no. Harus mengupgrade skill, mengupgrade pengetahuan. Ini guys, musuh-musuhnya neneng Pantura gede-gede, lemu-lemu, ginu-ginu. Nah guys, kita ora guys warung pinggir jalan ini, ya Allah, legene kalau kutu tak. Mantep tenan guys, legene guys. Yuhu, sudah sampai patung kuda. Nah ini guys, kudanya kelihatan gak? Nah kita udah mau masuk kota Tuban. Wow, bojoku saking benerin yang lupa sampai diselip karo kulo dawa kuwi. Lanjut terus ya guys, ini nanti kita lewat tengah kota terus kemudian ke arah Pantura. Wes aku komen manut pak supir lewat tengendi-endi tekan gon. Oke pir, supir. Pir. Ya. Supir tuh ngelak guys, gak bisa berkata-kata katanya. Guys, ini kita sudah ganti
Wes wedi guys bojoku. Aku lah skillku keder. Ya namanya ya cek latihan ya guys ya. Ini kita udah sampai di Tuban kotanya. Iya Mas ya. Iya. Ini nanti kita belok kanan udah masuk alun-alun Tuban. Ikuti keseruan kita terus. Oke, ini kita arah ke kota. Kota guys. Apa ke Semarang deh? Waduh. Ngapain ke Semarang? Ngapain tuh lihat banjir? Ngapain tuh? Lihat banjir dong. Nah ini kita ambil kanan ya guys. Kita sudah tiga ya nih Diki. Taman kota tuh. Hutan gitu. Taman hutan kota Tuban guys ini. Iya. Kita sudah diurung guys. Coba nanti tambahin di kolom komentar ya guys ini. Taman kayak hutan. Udah lihat tau sana lampu-lampu. Belum di channel Pak Tukang ini. Lihat ya. Tapi aku belum beberapa lampu-lampunya guys. Oh iya, tengah-tengahnya gurung dikei kui. Gurung dikei. Loh, ada sangkar burungnya gawe deh. Wis kaya trotoare kaya Bojonegoro ya. Lho, iki paling yo ning kene paling nek sore akan mung dodolan. Ah, iki pel karo bapak iki. Ketok. Kita arah lurus ya. Kalau ke kanan itu guys, ke dan melingkar. Oh iya, iya. Searah bosku. Siap, siap, siap. Ikonnya Tuban guys. Ikon gak tuh. Ikon gak tuh. Rame ya di sini. Udah ya. Sore lo paling nanti rame. Jualan cilok. Banyak macamnya. Wow, uang baru guys. Sekarang yang rame jualan uang. Wales nang dindi. Piye, dirimu wis entuk? Jeneng guru rum serame iki ya, Dik ya. Guru. Langge siji loro. Biasanya rame wi kan jalan alun-alun kuwi, veteran. Kuwi. Rame guys, ulap ya Mas Hero. Kita ambil arah mana? Arah lurus. Lurus, guys. Bojonegoro itu ban tipe panas sih, kayak Bojonegoro. Iya, awas lah, kesel-kesel apa gede. Menunggu pelanggan. Tetap cari cuan untuk sangu lebaran. Ya Allah. Miniso. Bisa nak miniso gitu kan. Sedih murah-murah. Saya murah kui naiso. Yo, kita udah sampai di Pantura. Kita sudah sampai di laut, guys. Depan itu selaut, guys. Kita tau gak sih, Gong yo? Oke, tulisannya halte gardu laut nih. Ya. Panas sih. Lagi pasang yo. Pasang apa? Pasang nomor apa pasang apa? Pasang win oke. Okay. Guys, suasana Pantura. Wah, iki kok sore nggih ya, dene kene yo. Heeh, ngecek sini nggih. Ngecek saya pas ning kuwi ae. Pas mulai cetok cemara. Iya. Terus ngecek sing ndi? Masjid. Masjid. Singgah lah dewi ya lo, sholat asar. Panas mentang-mentang guys. Panas nengti guys. Turun jalan. Guys, aku kalau malam. Apa guys? Aku kalau malam tuh sering sama istriku kesini guys. Sekedar nyari angin. Dulu yo Terus ben pulangi mesti kesasar. Aduh. Nah ini landmarknya di Pantura sini. Patung
Garuda. Pancasila. Garuda itu enggak Garuda kacang Garuda loh, Dek. Anu. Ini loh, guys, patung Pancasila. Nah, ini siang aja serami ini loh, guys. Apalagi. Lihat tuh. Pada ngapain nih, Bib? Hah? Pada ngapain? Pada Iya, selfie-selfie. Guys, ijo guys. Pada nungguin buka puasa. Aduh, ngabuburit guys. Lah ini becake diyupno ngono lah ya luwih penak ta ya. Pak. Nah, ini patung Garudanya. Nah, ini guys, pintu masuk Pantai Cemara. Suasana Pantai Cemara di bulan suci Ramadan sama ayang guys, Mimi S. Ya Allah, kok ikhlas ya begini loh. Kau oleh manus, biarkan mereka. Sepi ya, Yuna sih tidak mental loh guys. Duh, di sini tuh godaannya, masya Allah. Sepi Pantai Cemara guys. Wah, serasa milik kita berdua deh. Iya. Asai gak tuh? Asai gak tuh? Jadi tutulan ya pada tutup ya sih. Saya lagi kupu-kupu kayak nanti lah. Ayo mana tuh? Suasana di siang hari. Padahal weekend lo ya hari ini. Sabtu. Oh ya pas-pasan enak ning omah turu ya guys ya. Iki mrene iki ada yang golek kon turu. Puasa tidak boleh marah-marah. Wis ngene dik, enak dik. Ah, kita udah di tepi pantai, guys. Iya. Nah, kan tahu sendiri kan ngabuburit ala kita. Yuk. Loh, Pak. Wah, enak ya Allah. Kok mapan? Kok mau omah kene wae, Dek? Loh, mapan nih? Iya. Mau omah kene wae ya. Halah. Hah? Mau omah kene wae. Mah. Lah, apa tuh? Peti. Loh, guys. Akhirnya tidurnya nyenyak. Lihat guys, kondisi penjualnya tutup. Warungnya tutup, guys. Nah, ini warung-warung. Sak merono warung-warung. Sampai pojok kono ki warung-warung to, guys. Ini musolane. Musola, anak musola nih lah, kan anak sih buka kayak daerah kono. Lagi turu tenan nih. Ya Allah ya Rabbi. Thank
rapi guys, terlanjur nyaman guys. Pol nyaman guys. Aduh, anginnya sepoi-sepoi. Semeribit. Telah bojoku gak iso tangi iki lho sampean. Ngopo meneh? Ya. Jelas-jelas di sisi. Telah guys, kondisi di bulan suci Ramadan sepi sekali. Pantai ini serasa milik kita berdua. Iya, yang lain ngontrak ya. Gimana guys? Bagus kan pemandangan dari atas? Masya Allah, indah sekali, sekali. Ya. Tenang, ngono loh guys. Es degan, es legen. Terus iki cumi-cumi neosenge mas. Oh, sewenang naik bujuku poso nih. Sewenang aku. Kenapa? Gak rokok. Guys, kita mau geser dulu ya. Mau ngecasi manis. Nanti kita mau nge-vlog di daerah alun-alun Tuban. Rambutnya dulu kayak sarangan manuk. Wah, lah. Sahdunya guys, udara di pantai Tuban mantep pokoknya. Asin? Batal kamu di apa sih, bau ikan asin deh. Hello guys, sahdunan guys. Ini sih buka lho warungnya. Kalau guys, ini sih buka guys. Bagi yang kalian tidak berpuasa, boleh juga kesini. Bagi kalian yang puasa, boleh juga. Yang puasa juga. Kalau puasa, ber di sini. Kalau puasa, bawa jangan lupa bawa bantal, tikar atau kasur juga mau malah nyaman. Malah di es tegar deh, ya Allah deh. Ini kita sudah keluar. Pantainya. Berarti ada yang dapat gratis. Kalian kalau ke Pantai Cemara lewat sini aja guys, biar gratis guys. Iya dong. Pada seharusnya naik wisata alam ki malah itu gak sih? Malah gratis aja. Kok gratis maksudnya murah ngono lho. Udah 3.000 nak mah. Iya. Sing gila nih ki. Iku lho, pasar dewe ning pantai apa jenenge? Pasar Putih. Anjay. Gondrol pirang sian? Wong loro 15.000 yo. 20.000. Pasar Putih, Mas. Sing terakhir kae. Sore-sore. Yo. 20.000 apa 15? Iya, 10.000. 10.000 nan 20 berapa? 20.000, guys. Padahal ning aranku iku kayaknya nek masuk kudune gratis, soalnya yang minta apa namanya bayar iku koyo jek bocil-bocil dolanan ngene iki lho yo perawane. Nah, di Pantai Cemara sini kan pakai seragam, ana seragamnya, terus ada tiketnya kayak gini. Lah kayak gini berarti kan tertera parkirnya 5.000, terus tiap orang bayarnya 3.000. Nenek ini pasir putih guys, langsung orang 2 20.000. anjay. Wah, tapi emang bagus kan ini. Nah, yang normal bosan bosan ini lo deh nganggur deh apa ini kayaknya jadi bangun kurungan esing itu kurungan esing nganggur deh. Lewatnya sini guys, pintu masuknya sini. Itu selain kali kalian pintu lewat pintu keluar aja guys. Siap.
goblok guys. Ya Allah, nguring-nguring. Lah itu loh, wisata sing mati. Masuk wisata to? Iya. Ini wisata guys iki. Iya, kuwi lho nek ceritane. Dijal mubeng e. Mani. Ya para mana? Coba guys ya. Guys. Coba masuk ya, Mas ya. Dulu. Ya ke mana? Kene lho, ngerasa masuk. Ki lho guys, ki opo to iki? Terminal iki, Mas. Wisatane iki sana. Assalamualaikum, Mbah. Derek lewat ye. Kalau gedung iki gawe wede ja. Ning jero. Emang masjid to, Cek. Kan tuane iki. Wis. Nah, kita aduan. Kayak gitu. Oh, kena tutupan dia. Tutupan yang balik. Oke, okay, sekitar minimal ini Mas ya. Eh, ini mau ngarit. Ini ngarit mau kan, dari ini mau ngomong. Gih. Boleh apa-apa ini, Mas. Udah kena akar, no. Ini loh, Kementerian Perhubungan. Oh, alat. Ini yang ngerusia-rusia juga. Di. Wih, ada yang foto-foto, Ci. Wah. Yes. Oh, belajar mobil paling. Boleh apa pengen jengat-jengat, yo. Kena angkar, ya. Ya. Kena apa pengen, guys. Jengat-jengat. Jadi sebelum dia nak jadi juga. Hei, apa itu yo iso yo macam ni? Apa boh? Apa golek liane? Guys, ini sudah pukul 3:30. Kita mau sholat asar dulu. Ini di musola. Baik, kita tadi habis sholat di musola ini, guys. Selat asar dan view-nya langsung laut, Masya Allah. Tuban, laut Tuban, guys. Langsung laut, yuk kita laut turun. Tuban, ayo kok. Guys, langsung benar-benar laut.